Mungkin Tante Hana emang lagi sibuk kali, Kak. Tapi kan Tante Hana selalu ngeluangin waktu untuk kita, Dek. Gimana ya, biar Tante Hana main ke rumah kita? Waktu itu Tante Hana datang waktu kakak sakit. Kakak ada ide. Hah? Nggak, apa terus kamu? Kenapa? Kamu tidur. Tiduran nih. Tiduran. Kok kaki naikin? Yang lemes ya, Dek. Yang lemes, yang lemes. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ini, Dek. Apa, Kak? Waalaikumsalam, Tante Hana. Rafa sakit. Iya, Tante. Ya udah. Kalau nanti malam Tante selesai kerjanya lebih cepat, Tante mampir deh ya. Iya, Tante. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Kak? Yes, berhasil. Yes. Tante Ren. Rafa. Tante Ren. Baru pulang sekolah, sayang. Iya, Tante. Tante mau nggak bantuin kita? Bantuin apa? Kita lagi nyiapin surprise buat Tante Hana. Buat makan malam. Assalamualaikum. Tante. Fa, yuk langsung masak, nanti nggak keburu loh. Yuk. Ntar, Kak. Rafa lagi minta tolong nih sama Tante Ren. Kan masakannya Tante Ren enak-enak. Nah, kita minta bantuin Tante Ren buat masak. Oh iya, Tante Ren bisa bantuin kita nggak? Kita nggak yakin deh bisa masak makanan enak buat Tante Hana. Kalau nunggu ayah, takutnya nggak keburu Tante. Mau ya? Tante. Ayo dong, Tante. Ayo, Tante. Ya udah, Tante bantuin. Yuk. Iya, makasih ya, Tante. Makasih, Tante. Yuk. Kok kamu balik lagi? Katanya pengen pulang awal. Iya, nggak jadi, Dek. Kenapa? Ya, gak apa-apa. Oh iya, kamu udah makan malam? Nih ada makanan. Buat kamu aja deh. Oke, thanks ya.